Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, what's up guys, balik lagi di channel Roda Diam. Jangan lupa untuk klik subscribe agar channel ini dan Rotim akan menjadi maju dan memberikan informasi-informasi video campuran, tapi insya Allah bermanfaat ya, amin. Bagi yang baru datang, welcome to my channel. Terima kasih ya yang udah selama ini bertahan dan terus dukung channel ini supaya memberikan informasi-informasi yang good. Kali ini apa yang gue mau kasih tahu ke kalian semua itu sesuai thumbnail yang ada di video ini ya. Sendal jepit lebih berharga, lebih istimewa dari semewah sepatu, pakaian, emas, semuanya yang mewah-mewah itu lebih berharga sendal. Kenapa gua harus bilang sendal lebih mewah? Kita menilai juga, diibaratkan kita menilai seseorang jangan dari penampilan, karena harta, karena jabatan, karena keistimewaan. Itu semua masing-masing udah diberi Allah sesuai takdirnya. Kita nggak boleh, yang penting jangan sifat iri, dengki, sirik, itu dia nggak boleh. Gue denger cerita nih, bukan cerita sih, gue dapet dari kayak info dari Facebook. Itu gue kalau ngikut-ngikutin follow yang di Facebook itu gue yang bermanfaat. Dan gue ada ngeliat kata-kata mutiara. Dan ini kayaknya emang bener-bener kayak, aduh, menyentuh banget gitu ini, terharu. Jadi perbedaan sendal, ada sendalnya Bilal bin Rabah. Itu dia azan pertama kali yang disuruh oleh Rasulullah SAW, yaitu baginda besar nabi kita semuanya ya, nabi besar Nabi Muhammad SAW. Dan Firaun ya, siapa yang mau jadi Firaun? Gak mau. Semoga kita menjadi orang yang baik dan dijauhi dari sifat-sifat yang seperti Firaun. Iya, itu mah ngapain diikutin? Kita ngikutin seperti Rasulullah aja akhlaknya. Insya Allah kita jalanin bareng-bareng. Oke. Jadi tuh perbedaannya ini ada, yaitu kata-katanya nih, sebutin kata-katanya dulu baru kita terjemahin, kita maknain nih arti kata-kata ini. Pertama, sendal baik begitu istimewanya sendal Bilal bin Rabah yang terdengar di surga, sedangkan sepatu Firaun yang terbuat dari emas ya, ibaratnya kalau orang kayak zaman sekarang nih, sepatu yang kayak Arabi amat tuh, yang sepatunya mahal banget ya. Kayak gitulah ibaratnya kan, mahal gimana sih kalau orang kaya ya. Nah ini sombong nih Firaun nih mungkin ya kan. Itu sepatunya dan harta-hartanya semuanya itu terdengarnya di neraka. Walau alam bisawab. Dan sendal Bilal bin Rabah itu terdengar seluruh surga. Subhanallah ya. Sendal itu bersendalnya belum. Betapa akhlaknya dia mengikuti Rasulullah nih, sahabatnya bini yaitu Bilal bin Rabah. Aduh, terharu deh pokoknya. Kita selalu berdoa dan selalu ingin menjadi sesuatu yang baik. Kenapa sendal ini padahal sendal gitu kan, sendal jepit ya, ibaratnya sendal zaman Rasulullah itu sendal yang ya ibaratnya kalau zaman sekarang sendal jepit murah, terbuatnya nggak ada apa-apanya. Jadi kita tuh di dunia ini tuh nggak ada yang kita bawa, kita hanya berusaha menjalani hidup agar menjadi orang yang sesuai perintah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita turun di bumi itu suruh ngapain? Kita menjadi khalifah, kita menjadi penjaga bumi ini gitu kan. Tolong jauhin dari semuanya hal-hal yang negatif gitu. Kita jalanin bareng-bareng kita. Gitu aja videonya kali ini. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah and like ya bila kalian suka. Terus komen apalagi video yang bermanfaat untuk kita semua nih, untuk gua terutama, gua juga, gua kayak gini kan setahu kalian semuanya bukan karena sok-sok gimana gitu ya kan, karena memang mau bangun channel ini agar menjadi channel yang wow, good job gitu kan, seperti Atta Halilintar yang sukses ya, dia nggak sombong ya, kalau menurut gua sih nggak sombong kalau menurut gua. Gitu aja, see you next video. Jika kalian belum nonton video-video gua yang selanjutnya sebelumnya, nonton, iseng-iseng aja lihat channel ini dan
gua mau kasih tahu channel ini tuh campuran sementara ya guys. Kalau udah lewat dari 1000 subscribe dan gua lihat video-video gua yang mana yang lebih laku, tapi nggak gua fokusin ke situ terus. Maksudnya LP itu ya ntar lebih kalau bisa di makanan di apa di game di game nggak ada sih, gua di channel game nggak ada. Kayak gitu aja, jangan lupa. Dadah.